Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa PEN setia Haizop dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di channel kesayangan kita semua yang selalu update kabar terbaru tentang hubungan Haiko van der Vecken dan Rangga Azo. Seperti biasa, di Abang Channel, saya akan menemani waktu santai teman-teman semua sampai di akhir topik pembahasan nanti. Nah guys, kali ini datang kabar dari si tampan Rangga Azok yang mengungkapkan bahwa dulu waktu umur 25 tahun, target menikah di umur 30 tahun. Tapi sekarang waktu udah 30, target umur 32 tahun untuk menikah. Namun sekarang sudah 32 tahun, Rangga Azok mengatakan sedih kasihnya ya guys. Secepatnya Rangga Azok akan menikah, tapi masih dirahasiakan guys sosok wanita itu. Namun seperti yang kita ketahui, yang dekat dengan Rangga Azok ialah Haiko van der Vecken yang selalu dipamerkan di sosial media adalah Haiko van der Vecken ya guys. Dan baiklah sahabat, sebelum lanjut alangkah baiknya kalian semua menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan seperti yang kita ketahui, Rangga Azok hanya mengunggah foto Haiko van der Vecken di akun Instagram pribadinya. Wow, kabar bahagia banget nih buat kita semua. Dan Rangga Azok mengatakan bahwa secepatnya atau sedih kasihnya hanya yang di atas. Tapi nampaknya Rangga Azok mengatakan nih guys, kalau dia ingin secepatnya menikah. Ya semoga saja Rangga Azok jodohnya Haiko van der Vecken ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Pastinya kita para penggemar sangat setuju sekali kalau Rangga Azok ini dijodohkan Haiko van der Vecken. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Haiko dan Rangga Azok ini sudah dekat sekali. Kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua ya guys. Dan di sini terlihat Rangga Azok kayak agak malu-malu gitu saat diklarifikasi atau buka suara. Mudah-mudahan saja ya guys, kalau Rangga Azok cepat mempublikasikan hubungannya dengan Haiko van der Vecken. Dan semoga saja secepatnya Haiko dan Rangga Azok ini go publik. Dan di mana di sini terlihat Haiko van der Vecken yang lagi promosiin antingnya. Di sini terlihat kalau Haiko ini makin cantik dan membuat Rangga Azok tak bisa jauh dari Haiko van der Vecken. Pokoknya kita doakan saja yang terbaik untuk kesayangan kita ini. Dan baiklah sahabat, sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Tulis komentar kalian sebanyak-banyaknya dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.